Apakah suara saya terdengar? Pendidikan Islam anak usia dini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mendidik generasi muda yang bahagia, ceria, dan mulia. Piyaut untuk bangsa dan dunia, UIN cipta generasi berbudaya. Untuk menjawab tantangan dunia bersama.
Indonesia adalah aset yang sangat berharga. Merekalah penentu masa depan kita. Anak-anak yang lahir hari ini akan mewarisi dunia yang kita bangun untuk mereka mulai hari ini. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berkomitmen dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh berkembang secara optimal dan secara baik. Segenap pimpinan terus mendorong program studi pendidikan anak usia dini menjadi Center of Excellence yang mampu berkontribusi membangun dunia yang lebih aman, adil, dan sehat bagi anak-anak Indonesia. Seiring dengan pengembangan kelembagaan dan akademik di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, pada tanggal 10 Juli 2013 mulai dibuka penyelenggaraan program studi pendidikan Islam anak usia dini dengan SK Izin Operasional nomor 1853 tahun 2012 tertanggal 28 September 2012. Upaya pengembangan kelembagaan dan akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan terus dilakukan. Di antaranya adalah dengan menyelenggarakan program studi pendidikan Islam anak usia dini, jenjang sarjana, magister, dan doktor. Visi program studi pendidikan Islam anak usia dini adalah menjadi unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan pendidikan keislaman dan keilmuan umum untuk menyiapkan pendidik anak usia dini. Adapun misi program sarjana prodi pendidikan Islam anak usia dini meliputi menyelenggarakan pendidikan Islam anak usia dini yang berorientasi pada mutu dan nilai-nilai keislaman, mengembangkan pendidikan Islam anak usia dini yang berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keindonesiaan, melakukan penelitian di bidang pendidikan anak usia dini, meningkatkan peran serta program studi PIAUD dalam pendidikan anak usia dini di masyarakat, dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan anak usia dini. Program studi pendidikan Islam anak usia dini menyiapkan calon pendidik anak usia dini yang berkompeten di bidangnya, mengedepankan nilai-nilai Islam dan akhlakul karimah. Program studi PIAUD memiliki tujuan menghasilkan guru pendidikan anak usia dini Islam, RA, TK, KB, TPA, SPS, menghasilkan juru kisah pendidikan anak usia dini, menghasilkan wirausahawan bidang pendidikan anak usia dini, menghasilkan pendidik PAUD yang berperan di masyarakat, mengembangkan jaringan yang kokoh dan fungsional dengan alumni, pemangku kepentingan, dan lembaga mitra. Untuk memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, program studi pendidikan Islam anak usia dini menyediakan berbagai fasilitas, antara lain ruang kuliah yang nyaman, ruang baca mahasiswa, laboratorium PIAUD, perpustakaan, sarana dan prasarana olahraga. Demi menjadi program studi yang unggul dan terkemuka, Prodi Sarjana PIAUD bersama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan siap melaksanakan visi kepemimpinan Rektor UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. PIAUD bahagia, ceria, mulia. UIN Sunan Kalijogo untuk bangsa, UIN Sunan Kalijogo mendunia. S1 PIAUD untuk bangsa,
S1 PIAUD Mendunia. Ya, mungkin bisa saya mulai sekarang ya. Suaraku terdengar nggak? Yes. Izin dimulai ya, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Phil Al-Makin S.Ag., M.A., yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Profesor Dr. Hajasri Sumarni, M.Pd. beserta jajarannya, yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Bapak Dr. Sigit Purnama, S.Pd., M.Pd., dan juga teman-teman semua, teman-teman mahasiswa baru semua yang semoga diberikan kesehatan. Amin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja untuk kali ini kita akan pengenalan tentang keprodian kita gitu. Tentang prodi PIAUD itu sebenarnya apa sih yang ada di dalam prodi PIAUD, terus prodi PIAUD itu sebenarnya seperti apa. Tadi juga sudah diberikan sedikit pengantar oleh Bapak Sigit selaku kaprodi kita ya, tentang video profil dari pendidikan anak usia dini itu sendiri. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan lebih lanjut pada Bapak Sigit, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anissa Nurhapsari sebagai moderator pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Selamat pagi adik-adik sekalian. Saya mengucapkan selamat bergabung, selamat datang adik-adik para mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini. Mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berbahagia sekali bisa bergabung di Zoom ini untuk pertama kalinya ya, bersama dengan para mahasiswa baru Prodi PIAUD dalam rangka kegiatan PPAK untuk materinya adalah pengenalan Prodi PIAUD. Sebelum saya lanjutkan, ini mahasiswanya berapa Mbak? Mbak Anissa? 75 ya? Total mahasiswa aktif itu dari TU 75 Pak, tapi yang satu mengundurkan diri. Dua Pak yang mengundurkan diri. Berarti tinggal 73. Yang hadir di Zoom ini baru 71 kurangi 2 berarti 69. Berarti kurang berapa ini? Kurang 4 ya yang belum bergabung ya. Soalnya itu Pak, apa banyak yang kendala jaringan? Oh iya ya, oke. Oke, Bapak. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Ini ada yang laki-laki ya? Ada yang cowok ya? Hadir Pak, hadir. Mas Rifki sama? Satu doang. Satu. Ya, Pak, satu. Oh satu ya? Ya. Oh. Jangan direbut loh ya, jangan jadi rebutan loh ya. Kemarin kalau enggak keliru di daftar itu ada dua yang laki-laki.
Ternyata baru beberapa hari tinggal satu ya. Laku cepat ini. Baik, saya lanjutkan untuk pengenalan prodi PIAUT ya. Perkenalkan terlebih dahulu, walaupun tadi sudah dikenalkan, nama saya Sigit Purnama ya. Saya diamani sebagai ketua prodi PIAUT. Saya juga dibantu oleh Bu Rohina sebagai sekretaris prodi. Untuk pengenalan prodi PIAUT tadi di awal sudah kita sampaikan, sudah kita tayangkan profil prodi PIAUT ya, walaupun tidak mencakup secara keseluruhan tentang prodi PIAUT ya, masih banyak hal-hal yang belum masuk di video itu ya, tapi setidaknya itu sudah bisa memberikan gambaran pada adik-adik semua tentang prodi PIAUT yang hari ini, yang mulai beberapa hari terakhir ini, adik-adik semua sudah secara resmi menjadi bagian dari kami ya, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Yang pertama yang perlu kami kenalkan adalah bahwa prodi PIAUT adalah program studi yang nantinya akan membantu adik-adik semua, menyiapkan adik-adik semua ya menjadi pendidik PAUD, itu yang paling utama. Jadi nanti serangkaian kegiatan, serangkaian aktivitas yang ada di prodi PIAUT itu adalah dalam rangka untuk menyiapkan adik-adik semua ini nanti menjadi pendidik PAUD. Nah, prodi ini adalah termasuk prodi yang paling baru di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baru ya, paling baru, paling muda. Karena baru tahun 2013 berdiri atau memulai operasionalnya. Jadi sudah 8 tahun ya. Adik-adik ini merupakan angkatan yang ke-8 ya, angkatan yang ke-8. Dan mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai ya menyelesaikan studi sarjananya dalam waktu ya 4 tahun lah ya. 4 tahun atau bisa kurang sudah bisa selesai. Program studi kita adalah program studi paling muda di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan sudah terakreditasi A ya. Sudah terakreditasi A. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, sesungguhnya saya tidak perlu menyampaikan banyak hal ya dalam konteks ini gitu ya. Nanti mungkin adik-adik ada waktu untuk interaksi gitu ya. Karena semua informasi ya, semua hal terkait dengan prodi sudah kita share ya, sudah kita apa namanya? Sudah kita masukkan semua di dalam web ya, di dalam website-nya prodi. Jadi adik-adik sekalian kalau ingin tahu lebih jauh itu ya, bisa membuka website prodi dengan alamat http ya piaut.uin/suka.ac.id. Jadi di situ mau tahu dosennya siapa saja, ada daftarnya ya. Mau tahu kurikulumnya seperti apa saja, ada di situ semua. Mau tahu kegiatannya apa saja di prodi PIAUT, di situ sudah banyak berita-berita terkait dengan kegiatan keprodian. Mau tahu kegiatan mahasiswanya apa saja, di situ juga ada banyak kegiatan yang terkait dengan kemahasiswaan prodi PIAUT. Karena waktu terbatas ya, nggak mungkin saya menyampaikan satu-satu, karena ini 8 menit lagi sudah harus diselesaikan ya. Ya Mbak Absari ya. 8 menit lagi kan sudah selesai kan ini? Di waktunya sangat terbatas. Oleh karena itu, nanti kita akan lebih mengenal ya. Adik-adik akan lebih mengenal prodi PIAUT ya. Kalau sudah luring ya, sudah luring bisa ke prodi, bisa apa namanya secara langsung mengikuti berbagai macam kegiatan ataupun secara daring ya, dengan berbagai kegiatan semacam ini kita akan saling
mengenal, ya, akan adik-adik juga akan mengenal lebih jauh tentang prodi PIAUD itu seperti apa. Nah, selain itu adik-adik semua, berbagai macam informasi, ya, berbagai macam hal terkait prodi PIAUD, kami juga sudah menyediakan link sosial media, ya, yang di situ banyak sekali berbagai macam hal terkait dengan prodi PIAUD. Ada channel YouTube, ada Facebook, mungkin sudah nggak pakai Facebook ya ini ya, ada Instagram, ada TikTok, ya, TikTok juga punya walaupun baru gitu ya. Ini semua tersedia baik di web maupun di media sosial. Silahkan dibuka, silahkan di follow, silahkan di apa namanya ya, diikuti ya kegiatan-kegiatan prodi melalui saluran-saluran itu tadi, website ataupun sosial media. Adik-adik sekalian yang berbahagia, prodi PIAUD memiliki 11 dosen, ya, 11 dosen tetap. Salah satunya saya, yang kedua Bu Rohina sebagai sekprodi, dan ada 9 lagi prodi yang lain yang daftarnya bisa adik-adik buka di web. Kemudian adik-adik sekalian nanti memulai tahun ajaran baru ini, adik-adik menggunakan kurikulum baru, kurikulum 2020. Ya, jadi ini yang berbeda dengan Mbak Absari ya, mungkin Mbak Absari angkatan berapa ini ya? Mungkin 19 atau berapa? Angkatan 19, Pak. Ya, 19 berarti masih kurikulum lama. Nah, adik-adik ini nanti menggunakan kurikulum baru, baru banget gitu ya. Menggunakan yang kedua ya, kurikulum baru kita itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik, lebih nyaman, lebih ya membantu adik-adik sekalian dalam menyiapkan adik-adik sekalian menjadi seorang pendidik. Itu saja pengantar saya atau perkenalan kami. Mbak Absari mungkin bisa dibuka beberapa sesi tanya jawab ya. Waktunya 5 menit mungkin cukup gitu, 1-2 orang bertanya biar ada interaksi begitu. Silakan Mbak Absari. Ya Pak, terima kasih atas pemaparan Bapak tentang pengenalan keprodian kita. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya, bisa raise hand dulu ya. Yo, siapa nih yang mau tanya? Ya, teman-teman, ada kayak mau ditanyakan tentang keprodian kita? Mungkin tentang kegiatannya atau tentang apa? Kemarin kayaknya Dian banyak banget tanya loh soal PIAUD. Ini mumpung ada Pak Koprodi kita, mungkin bisa menjelaskan lebih jelas. Silahkan di-unmute ya, sudah bisa di-unmute sendiri kalau ada yang mau bertanya langsung. Saya mau bertanya. Ya, silahkan Mbak ya. Dian. Itu nanti kalau di PIAUD, nanti pembelajaran atau kegiatannya nanti apa aja ya Pak? Ya, jadi kegiatan prodi PIAUD secara keseluruhan itu adalah dalam rangka untuk menyiapkan Anda semua, adik-adik semua menjadi calon pendidik PAUD. Ya, ada dua profil sesungguhnya yang kita tetapkan. Yang pertama adalah pendidik PIAUD, yang kedua adalah menjadi edupreneur, ya, wirausahawan dalam bidang PIAUD atau bidang PAUD. Jadi semua kegiatan, semua program yang kita rancang, yang kita laksanakan adalah dalam rangka membekali Anda semua, menyiapkan Anda semua untuk pencapaian profil tadi ya. Profil utamanya itu sebagai pendidik, profil tambahannya sebagai edupreneur. Nah, kegiatannya apa saja? Ada yang sifatnya intrakurikuler,
Ada yang sifatnya ekstrakurikuler, kalau mau dibedakan menjadi dua kegiatan itu. Pertama, intra, ya, kurikulum. Jadi kurikulum kita kegiatannya ya kuliah, ya, perkuliahan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, ya, dengan perkuliahan baik di dalam ruang ataupun di luar, ya. Ada 55 mata kuliah yang nanti akan ada diambil untuk menyelesaikan program studi sarjana PAUD. Ada 55. Tetapi tidak semua harus diambil 55 ini, ya. Nanti ada mata kuliah yang sifatnya wajib, ada mata kuliah yang sifatnya pilihan. Juga kita nanti akan memberikan hak kepada para mahasiswa untuk mengambil atau mengikuti perkuliahan atau kegiatan di luar prodi. Baik di luar prodi PIAUD di lingkungan UIN Sunan Kalijogo ataupun di luar prodi PIAUD di luar kampus, ya, di luar UIN. Di kampus mana, ya, di kampus, misalnya adik-adik ada yang dari Sumatera. Nanti bisa jadi mengambil mata kuliah kepiautannya di Unsri, di Palembang misalnya, ya. Tapi nanti kita yang sudah kerjasama dengan kita. Adik-adik dari Kalimantan misalnya, ya. Mungkin bisa jadi mengambil mata kuliah di UNMUL, Universitas Mula Warman. Jadi kampus-kampus yang sudah kerjasama dengan kita untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar. Ya. Merdeka Belajar. Bisa seperti itu. Atau di UIN Antasari, atau di UIN Raden Fatah, atau di mana saja, ya, di seluruh Indonesia yang memang nanti kita sudah bekerja sama. Kemudian bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan di luar UIN, ya, di luar UIN misalnya adik-adik ada yang dari Bogor. Ada yang dari Bogor enggak ini, ya? Atau Bandung. Kalau ada nanti bisa juga, bisa jadi, ya, magang, magang, mengikuti magang selama beberapa bulan di Omocha Toys misalnya, ya, di produsen APE, di produsen APE di Bogor, dekat Bandung itu, ya, ya jauh ya dari Bandung, ya. Di Bogor itu, ya, dan itu nanti bisa disetarakan, ya, dengan mengambil beberapa mata kuliah yang ada di prodi PIAUD. Adik-adik juga bisa mengajar. Mengajar di PAUD, mengajar di RA selama 6 bulan misalnya, ya. Nah, itu nanti bisa disetarakan dengan beberapa mata kuliah yang ada di prodi. Itu perkuliahannya nanti untuk adik-adik semua. Nah, selain itu prodi juga selalu mengagendakan berbagai macam kegiatan untuk mendukung itu. Ada seminar, ada workshop, ya. Ada pelatihan-pelatihan, dan macam-macam banyak yang dianggedakan oleh prodi. Selain dianggedakan oleh prodi, HMPS atau apa namanya, kelompok-kelompok studi PIAUD banyak kegiatannya, ya. Ada outbound kit, ya. Ada akademi berkisah, ada apalagi macam-macam, ya, banyak kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa itu. Jadi adik-adik nanti bisa bergabung di situ, di HMPSK, di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lainnya, kah. Macam-macam. Selain juga kegiatan-kegiatan UKM yang ada di UI bisa diikuti semua. Seperti itu, Mbak Dian. Wah, kalau mau dijawab enggak selesai ini sampai siang, ya. Banyak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Silakan, Mbak. Ya, mungkin karena sekarang juga udah jam 8.32, ya, udah melebihi waktu yang diberi oleh si acara pada pengenalan prodi ini. Bagaimana kalau kita cukupkan sekian untuk pengenalan prodinya, Pak? Oke. Baik, ya. Terima kasih kalau begitu. Waktunya memang sudah habis dan saya juga harus leave. Oleh karena itu, silakan dilanjutkan Mbak Absari kegiatannya.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya. Selamat datang, selamat bergabung di Prodi PIAUD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga nanti semuanya betah ya, semuanya nyaman ya, semuanya bahagia, semuanya mengikuti kegiatan prodi dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun luring nanti ya, walaupun daring dalam beberapa bulan ke depan, tapi jangan patah semangat, jangan khawatir, karena nanti pasti kita akan luring ya, kita akan ketemu di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Mbak Absari sebagai moderator, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya leave, Mbak Absari sudah jadi host, kalau mau digunakan untuk kegiatan yang lain, silakan. Saya leave ya, izin leave ya. Oke Pak, terima kasih banyak sebelumnya. Buat teman-teman di sini jangan pada leave dulu ya, setelah ini nanti akan ada pengenalan Ormawa dari Ketua HMPS. Jadi tunggu dulu, oke? Okay? Piye carane, Dok? Yang kok tahu nggak ini tuh ada ini ada kumisnya. Tolong ditunggu sebentar ya, lagi benerin filter. Oh, ini udah dimatikan. Mohon bersabar ya. Bisa disambil minum dulu, kita jangan sepaneng-sepaneng Siti. Kita sekarang udah santuy. Halo, guys. Kamu pergi. Masih tetap ada kumisnya. Aku pakai masker aja deh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita ke pengenalan Ormawa oleh Ketua HMPS kita yaitu Mbak Nur Faizatul Karoma. Mungkin kepada Mbak Faiza, silakan. Aduh, aku ketawa ini tetap ada kumisnya nih, gimana sih? Kurang ajar banget yang punya laptop. Aduh, ini nggak bisa, aku pakai masker. Oke guys, ini kumisnya gerak-gerak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ada yang ngetawain coba tuh. Ngajar banget kualat kamu. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sumpi ajmain. Tahu nggak ada gumi siapa? Nah, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat nggak? Ini nggak ada yang mau ngomong nih. Alhamdulillah sehat. Ya, ini kemarin kita sebelumnya kan udah pernah ini ya, udah pernah ngobrol ya di meet itu ya. Mungkin udah kenal. Bisa pergi enggak? Mungkin udah kenal kan ya. Apa namanya? Mau nikah dong. Dan kemarin udah dijelasin sedikit ya tentang organisasi mahasiswa Ormawa kayak gitu ya. Apalagi di PIAUT sendiri. Nah, di PIAUT sendiri HMPS, kita punya HMPS dan mahasiswa program studi. Yang mana di dalamnya itu ada beberapa departemen. Nah, besok harus pada ikut ya. Harus, oke? Okay? Harus pada ikut HMPS. Kayak gitu. Biar kalian, apa namanya, sekaligus mengasah hard skill maupun soft skill kalian. Kayak gitu, nggak hanya kuliah aja. Harus ikut organisasi. Gitu ya. Terus, di HMPS itu, itu ada apa sih sebenarnya? Di HMPS sendiri itu ada beberapa departemen. Ya, iya, departemen ada cyber media, ada departemen soskom, SDM, terus apa namanya? Soskom, SDM, terus yang apa namanya? Yang intelektual kayak gitu, dan kalian harus masuk di dalamnya gitu. Untuk apa namanya, untuk kedepannya diharapkan apa ya, partisipasinya gitu. Ini kok diem-diem aja sih anak-anak PIAUT, biasanya kan kita PIAUT bahagia, ceria, mulia, mana dong suaranya, coba di dengan di mute coba kakak nanti bilang PIAUT, kalian langsung ngomong bahagia, ceria. Kemarin udah diajarin kan sama Kak Anissa di grup tuh. Udah diajarin belum? Gimana? Bahagia, ceria. Bahagia, ceria. Bahagia, ceria. Bahagia, ceria. Bahagia. Coba dong, coba. Jadi lama lewat. Coba dong. Aja, gelap. PIAUT. Sudah di agenda. Kan ini grup kita. Iya. Jadi belum. Aku udah lama. Gimana? Kemarin juga pas di PIAUT aku jelasin terkait ini ada yang cowok ya kemarin tuh. Rifki, Mbak Rifki mana Rifki? On cam dong. Ya Allah, setelah sekian tahun ada cowoknya. Mana yang cantik? Coba, Rifki mana Rifki? Coba. Hadir. On cam dong. Iya, ini udah. Mana sih? Ini bunda ada. Oh iya. Rifki asli mana? Rifki Mbak. Asli Sunda. Oh, asli Sunda. Ini yang enggak mau ngomong di mute dulu ya, biar enggak pada ini nyinyirin. Coba. Yang enggak berkembang dengan untuk berbicara dimatiin dulu videonya. Gimana nih kan pesannya namanya PBAK nih, udah berapa hari berarti ya, 2 hari ya Mbak ya, gimana? Nah udah
Sekarang udah nggak bergema kan? Udah. Nah, apa namanya? Mungkin yang mau disampaikan Kakak itu sebenarnya simpel aja sih. Ya tujuannya adanya HMPS Piawut ya mewadahi minat bakat mahasiswa-mahasiswi Piawut seperti itu. Nah, untuk di Piawut sendiri itu ada selain ada HMPS juga ada BOM-nya. Nah, di BOM-nya itu kita ada beberapa kayak gitu. Nah, yang pertama ada di Arjuna Outbound, di hand pinjer puppet seperti itu, dan berkisah kayak gitu. Beberapa maksudnya kita tuh nggak hanya HMPS aja gitu, biar kalian tuh nanti di dalamnya biar ikut serta kayak gitu. Dan itu nanti juga tidak hanya untuk ekstrakurikuler kalian, maksudnya kayak kegiatan ekstra selain di perkuliahan kayak gitu, kalian juga bisa mengasah kemampuan kalian di luar itu. Dan itu nanti pun juga ada efeknya, maksudnya ada benefitnya untuk mata kuliah kalian. Soalnya nanti itu seperti kalian ikut berkisah itu nanti tuh di semester 5, semester 6 tuh ada kayak gitu. Jadi sekalian belajar, kalian juga sekalian menimba ilmu kayak gitu. Maksudnya enggak hanya di bangku perkuliahan aja, enggak hanya di dosen aja, tapi juga belajar sama kakak-kakak kalian kayak gitu. Nanti biar kalian juga memperluas relasi kayak gitu kan. Kalau cuma di kelas kan berarti cuma seangkatan kayak gitu kan belajarnya. Tapi kalau di ekstrakurikuler maksudnya ormawa kayak gitu, jadi kalian bisa belajar sama lintas angkatan kayak gitu. Semisal angkatan 18, angkatan 19, angkatan atas-atasnya lagi kayak gitu. Jadi jangan hanya berhenti di di bangku perkuliahan aja. Jangan cuma kalau sekarang kuti-kuti ya katanya Adel. Katanya kuti-kuti, kuliah tidur kalau nggak ikut organisasi gitu kan, Del. Nah, ya kakak harapin ke depannya kalian aktif. Maksudnya buktikan bahwasanya Piawut itu bisa, ada orang yang emang sekuat itu. Maksudnya kayak ya nggak cuma kuliah aja gitu loh. Dia tuh juga fight di ranah eksternal maupun internal kayak gitu. Jadi di perkuliahan bagus, di ekstra juga bagus kayak gitu. Takbir. Nah, ini kan ada berapa kalian satu angkatan ada berapa coba? Hafal belum? Ada yang mau jawab? 74, Kak. Siapa? Samarah. 74 ya. Sekarang jadi 73 katanya Kanisa. Ya. Oh, 73. Ya. Besok dijaga baik-baik ya teman-teman kalian, soalnya takutnya semester berikutnya ada teman kalian yang menghilang. Soalnya udah kayak kayak tradisi tahun menahun sih, guys. Ya, semester 1. Siapa? Samarah. 74 ya. Sekarang jadi kita katanya Kanisa. Ya. Yes, benar katanya Rifki ya. Harus lulus bareng. Dijaga baik-baik ya teman-teman kalian. Nadia bisa di mute dulu nggak? Kayaknya mantul deh dari. Soalnya udah kayak Jadi yang dibilangin Rizky itu tadi benar bahwasanya kalian harus lulus bareng. Kalian 73 sekarang, bisa lulusnya juga 73 kayak gitu. Amin. Terus jangan lupa juga ya, kata-katakan sekali lagi lah, jangan cuma hanya kuliah aja, tapi kalian juga mengasah hard skill soft skill kalian di luar perkuliahan kayak gitu, biar
Yang pertama itu ada apa namanya, menjalin relasi. Terus yang kedua, kalian bisa mengepakkan sayap, maksudnya tidak hanya di internal kayak gitu, di eksternal juga gitu. Soalnya kan relasi kedepannya juga penting kayak gitu kan. Dari ranah apa nih, ranah sosial kalian itu juga perlu kayak gitu. Apalagi yang mau ditanyakan? Soalnya kan kayaknya kemarin tuh kita tuh udah ngobrol banyak banget ya pas Google Meet itu kan, tanya-tanya terkait kak organisasi di ini tuh apa aja sih, organisasi segala macam apa sih kayak gitu kan. Jadi kayak sudah dikupas tuntas semua gitu loh. Terus sekarang tinggal ngulangin aja kayak gitu. Itu. Apa coba kita ngobrol-ngobrol santai aja sih, nggak usah terlalu serius. Kenapa kakak ini tuh ada kumisnya, kakak juga nggak tahu, jadi kakak nggak mau lepas masker soalnya ada kumisnya. Nggak mau aku, ini kumisnya tuh jelek banget tau nggak? Oh, Rifki tanya, apa tanya apa? Di Piaut kalau offline lebih banyak teori atau action? Kita tuh lebih dua-duanya sih, maksudnya ya teori ada, action juga ada. Seringkali malah ke action sih, kita langsung praktek. Misal nih, sains dan matematik ya mungkin. Di situ kan sains dan matematik Piaut sama yang lain kan beda ya, maksudnya kayak dari apa namanya, misal kita tuh cara menjelaskan kepada anak-anak nih, cara menjelaskan orang-orang terkait diversitas itu kayak mana sih. Jadi kayak kita tuh memberikan edukasi di ranah bermain kayak gitu, dan nanti tuh langsung di